Makanya dulu isu lain, ini kan kita tahu Mas Anies akan membangun partai politik sendiri. Nah, mengingat juga Mas Andi dulu pernah berpasangan dengan Mas Anies di Pilgub DKI Jakarta. Nah, adakah omongan kepada Mas Andi terkait Mas Anies ingin membangun partai politik ini? Belum ada yang baru-baru ini belum ada pembicaraan. Dan tentunya kita berdoa yang terbaik buat mitra saya pada Pilgub yang lalu. Mas Anies untuk langkah-langkah selanjutnya. Saya sendiri sudah berpartai politik di karena saya meyakini jika kita ingin ada di sistem perpolitikan tentunya partailah yang akan mewadahi kita. Jadi saya sekarang bergabung di P3 dan ini menjadi fokus daripada apa yang kami perjuangkan untuk mempersatukan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2040. Nah, oke Mas, setelah ini kan berarti Mas Andi kan akan istilahnya setelah dari jabatan Menteri Pemuda, apa yang akan Mas Andi lakukan ke depannya dan apakah sudah ada ajakan nih dari Pak Prabowo untuk gabung ke kabinet selanjutnya? Belum ada ajakan dan saya menyiapkan transisi kepada menteri selanjutnya dan saya optimis menteri yang selanjutnya, menteri yang baru di era pemerintahan Pak Prabowo ini akan mampu untuk memberikan kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi. Yang kedua, saya sudah siap-siap, sudah pamitan tadi sama Komisi 10 DPR RI, sebentar lagi akan pamitan sama rekan-rekan kerja, kantor juga sudah mulai dibersih-bersihkan, rumah dinas juga sudah hampir selesai dirapihkan untuk menteri selanjutnya tinggal masuk dan langsung bisa bekerja.